Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat pergantian background dengan angka. Ya, pergantian background dengan angka. Pertama, kita bikin project baru. Kita hilangkan ini. Tidak perlu, tapi kita perlu background. Terus kita tambah lagi background yang berikutnya, tentunya ini juga dihilangkan. Tambah lagi background yang lain. Nah, kita buat angka di sini anak-anak ya. Kita buat angka. Bikin baru. Terus kita tulis angka. Nah, pilih warna yang kalian suka, misalkan 1. Terus kita tulis angka, kurang tebal misalkan. Kita tebalkan misalkan 1. Kita letakkan sebelah sini misalkan. Terus kita tambahkan lagi warna yang berbeda. 2. Letakkan di sini. Nah, maksudnya Ustadz, ketika kita klik angka 2, maka dia itu berpindah. Kita klik angka 1. Dia berpindah ke dia berpindah ke 1. Tapi kalau kita klik angka 2, tanggal 2 di sini ya. Kita klik angka 2, dia berpindah ke nomor 2. Coba ya kita jalankan ya. Kita klik nomor 1. Dia pindah ke 2, kita masuk ke 2, dia pindah ke 1. Ini kayaknya nggak usah ya nomor 2 ini. Jadi kalau kita klik nomor 1, dia pindah ke 2, dia pindah 2, dia ke 1. Nah, sekarang coba kalau misalkan kalian bikin lagi nomor 3, seperti apa? Itulah tantangan kalian. Selamat mencoba, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.